semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau cepat-cepat ke bengkel lapor adik merah ya. Saya nggak mau cucian mobilnya antri. Ini saya yakin mobil ini rasanya nggak enak, terlalu kotor. Pasti karena terlalu kotor jadi nggak enak terus semuanya dan sebagainya. Kita cuci dulu ya, kita cuci dulu. Mobil cuci, dipoles biar mobilnya enak, kencang. Oke. Oke ya, saya sampai dulu ya. Sampai ketemu lagi setelah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dirasa bersih ya, kita pasang ulang. Pokoknya ini intinya permasalahannya dari sang owner, semua lini minta dibersihkan, semua bagian harus dibersihkan. Oke lah kalau begitu. Jadi makanya tugas kita ya hanya membersihkan semua. Dan kita udah sepakat tadi telepon, intinya untuk membersihkan supaya mobil sehat, enak, tanpa kendala, bisa dinikmati dengan nyaman. Seperti itu ya kira-kira ya. Dan setelah tangki kita bersihkan, saatnya kita membersihkan sektor dashboard ya. Pada bagian dashboard kita lepas, kita bersihkan. Semuanya kita bersihkan. Gitu. Kalau perlu nanti sedalam-dalamnya kita bersihkan semuanya. Siap pokoknya. Dan termasuk pada bagian soket-soket kabel ya, kita bersihkan semua pakai kontak cleaner. Kalau sudah bersih di lasda, bersih dan cukup, kita rangkai ulang terus seperti itu pokoknya ya. Semuanya, semua bagian kita bersihkan. Ayo tanggung jawab ya Mas Gun. Ini ngamati apa sampai kayak orang tertidur ini? Ini karena perintah membersihkan ini. Dipantengi terus sampai kayak kayak patung ini. Tanggung jawab loh Mas Gun. Bisa balik pora iki wong iki. Ini ngamati ya, kabel dicolokin, dilepas, dicolokin seperti apa. Akhirnya kita lepas speedometernya, kita bersihkan juga. Pokoknya ampun DJ, sudah kita laksanakan semua sektor-sektor yang disuruh membersihkan, kita lakukan, kita kerjakan tanpa terkecuali. Oke ya Mas Gun. Nah lo, dalamnya pun kita bersihkan semua. Kita semprot kompresor dulu, baru kita bersihkan debu-debunya. Ya inilah. Jadi lo, dalam speedometer kita lepas, kita bersihkan juga. Ayo gimana ini ya. Seru. Ini perintah dan tugas yang cukup seru, karena hanya membersihkan semua bidang dibersihkan supaya mobil nyaman enak. Begitu sih ceritanya. Dan termasuk pada bagian belakang ya, pada bagian belakang speedometer, rangkaian solder juga tidak luput dari kita bersihkan. Udah ya, ini udah kita bersihkan semua ya. Yang belum kita bersihkan tinggal kaki-kaki, bagian kaki-kaki dan kolong. Oke ya, nanti kita bersihkan sekalian.
begitu kira-kira, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat semua sedulurku. Hendro HC, terima kasih.